Shalom jemaat gereja keluarga Tabernakel kasih Tuhan Yesus dan Halo. juga Halo. para penonton setia channel gereja keluarga Tabernakel Induk Bandung. Shalom semua. Nah, kita kembali lagi ya di dalam acara BBT atau berjalan bersama dengan Tuhan. Kali ini kita sudah menghadirkan dua orang wanita cantik di sini ya. Nah, kita akan berkenalan dengan mereka. Mungkin kalau dari jemaat GKT udah sering kenal ya. Mungkin ada yang baru nonton nih, boleh dong dikenalkan nama juga pelayanannya di bidang apa kalau di gereja keluarga Tabernakel, karena dua wanita ini adalah seorang dua orang pelayan Tuhan. Nah, silahkan mulai dari yang sebelah situ dulu mungkin. Terima kasih, selamat sore Bapak Ibu. Saya perkenalkan, nama saya Win Sutandi dan saya sebagai pengerja di gereja keluarga Tabernakel ini sejak tahun 1995. Dan saya juga sebagai majelis di sini. Tante Winnie ya. Oke, silakan. Nama saya Siana, saya juga sebagai majelis di GKT Induk Bandung. Adik dari Ibu Winnie. Oh, adik dari Ibu Winnie. Itulah pelayan-pelayan Tuhan yang setia di GKT. GKT Induk Bandung, puji Tuhan. Ya, sudah sangat ini ya, dari tahun 1995. Itu saya di mana itu? Belum lahir. Oh, belum lahir ya. saya sudah lahir tapi masih dalam kegelapan. 1995 itu waktu. Lagi belum bertobat. Nah, biasanya nih kalau di dalam acara BBT ini kita selalu memulai dengan yang namanya ayat favorit atau ayat pegangan hidup. Nah, dan kita mau tahu nih ayat kita semua di sini ya, termasuk para penonton semua di rumah, mau tahu nih ayat pegangan hidup Tante Winnie dan juga Tante Shana. Mungkin bisa kita dari Cing dari ini dulu. Iya, dari Tante Winnie. Okay. Saya punya satu ayat pegangan, itu dari Mazmur 121 ayat 2. Mungkin pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oh, amin. Amin. Ya. Mungkin Cing ini bisa cerita kenapa ayat ini tuh jadi pegangan hidup. Sebab udah banyak ya pengalaman yang Cici alamin gitu. Tuhan selalu menolong. Apapun yang misalnya dalam ini ya, pengen ngasih persembahan gitu. Aduh, uangnya juga kalau dikasih ke persembahan kayaknya gak cukup ya. Tapi tiba-tiba ada teman dekat transfer. Ya, jadi dari situ saya bisa kasih untuk persembahan. Luar biasa, bukan sekali aja, tapi sudah sering kali ya. Jadi apa yang Cici kasih gitu, persembahan itu berasal dari persembahan yang Tuhan kirim melalui orang-orang yang mengasihi Cici. Puji Tuhan. Terus Cici punya kenapa sih ke, jadi kalau ini kan di nyanyian ziarah ya, sebenarnya kalau nyanyian ziarah itu adalah nyanyian yang sebenarnya secara tradisi Yahudi itu selalu mereka nyanyikan ketika mereka mau berziarah ke Yerusalem. Artinya ketika mereka mau berdoa, ketika mereka mau datang kepada Tuhan. Nah, biasanya mereka di sana setelah mereka berziarah, mereka itu mendapat berkat dari Tuhan. Nah, biasanya tuh itu tradisi Yahudi itu seperti itu. Kalau ya lihat sih ya, kalau Cici seperti itu tuh memang karena Cici punya hati mau mendekat ke Tuhan ya kelihatannya. Kalau memberi persembahan itu kan artinya kita mau menyembah Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Cici berdoa terus udah gitu ingin memberi persembahan untuk gereja ini, untuk apapun, untuk kegiatan di gereja ini. Tapi kalau khususnya ya, kalau Cici ini seringnya untuk sewa gedung ya, untuk tabungan sewa gedung gitu loh. Nah, ini tuh menurut saya kayaknya sangat pas sekali ya, ketika kita mau datang ke Tuhan sesuai dengan ayat ini. Cici berdoa lalu Tuhan memberkati. Ini luar biasa. Tapi mungkin ada pertolongan-pertolongan lain yang bukan berkaitan dengan materi gitu. Mungkin apakah ada pertolongan lain yang
yang menjadi pengalamannya di sini? Ya mungkin di dalam hal ini ya, pengobatan ya. Jadi kan sekarang lagi berobat. Waktu itu kalau obat kadang-kadang ada juga yang harus beli sendiri. Tapi udah 2-3 bulan ini dikasih penuh semua. Ternyata Cici harus fisio. Dan fisio itu seminggu dua kali yang bukan sedikit ya. Ongkos perjalanan kita dari rumah ke rumah sakit, terus bolak-baliknya gitu. Jadi Tuhan udah persiapkan lebih dulu ya. Jadi obatnya penuh dikasih. Jadi Cici gak usah beli obat lagi. Ya, dan fisioterapinya? Fisioterapinya juga gratis. Gratis itu kan dari BPJS ya. Oh, puji Tuhan. Tuhan yang atur lah semuanya. Sampai Cici perlu disitiskan segala, semuanya udah Tuhan yang atur lah. Puji Tuhan. Terus selain itu dalam pertolongan kan, dalam pengobatan ya, Tuhan selalu pelihara untuk menolong itu. Tapi untuk kesehatannya sendiri gitu, pertolongan Tuhan yang Cici rasain untuk kesehatannya Cici sendiri gimana gitu? Karena ya pernah tahu satu tahun tuh Cici operasi dua kali, terus udah gitu ada aja pasang ring. Nah, apakah itu juga menjadi satu hal yang kalau menurut Mia sih Cici tuh kuat banget gitu. Kalau Mia belum tentu kuat segitu gitu ya. Nah, apa yang menjadi pegangannya Cici, atau apakah ayat ini juga menjadi satu pegangan bahwa keyakinan bahwa Cici ini pasti akan dikasih kekuatan atau gimana? Akan kasih pertolongan? Ya pasti. Itu apa, karena Allah kita luar biasa ya. Dia menciptakan langit dan bumi. Cuman kita sendiri aja Tuhan nggak mampu gitu? Ya pasti lebih dari mampu ya. Kalau langit dan bumi aja Dia ciptakan dengan segala isinya yang luar biasa, kita juga mengucap syukur yang memiliki Allah seperti Tuhan. Iya, puji Tuhan. Nah, jadi apa yang mungkin Cici bisa ceritain sedikit kesaksian tentang ini ketika mau operasi misalnya, ketika selesai operasi, kan itu adalah satu situasi yang enggak mudah. Nah, Cici masih pakai pegangan ini? Iya. Apa yang ada di pikiran Cici pada waktu itu? Sebab Mia sih sejujurnya nih ya, setelah berdoa, kan kita berdoa bersama gitu. Sejujurnya, duh Cici kuat gak ya? Ada gitunya sebagai manusia gitu. Kalau Cici sendiri gimana? Ya Cici udah serahin ya dalam tangan Tuhan. Kalau memang udah waktunya Tuhan mau panggil, dengan cara apapun bisa ya. Dan operasinya juga berjalan lancar, gak ada masalah apa-apa. Dan selama operasi juga kita bisa dengar dokter ngomong, ngobrol, segala. Ya? Dokternya oh, ngobrol. Gitu ya? Bisa nah, operasinya bisa gitu ya? Emang? Oh. Operasinya kan cuma bius lokal. Terus isinya jadi ngeliatin dokter? Ngedengerin aja, kan mereka tutup ngomong. Ya. Dia tutup kan, gak bisa lihat, cuma denger aja. Ya cuma kita mah terus berdoa aja ya, minta Tuhan yang tolong ya. Oh gitu. Gimana, waduh. Itu gimana? Yeah. Gimana rasanya? Pengalaman saya nggak berani. Ya. Pengen ini, Bu, gini aja Bu. Enggak, saya mau tidur aja. Takut saya dengar. Malah nggak boleh tidur malah. Oh, jadi gitu. Tahu sebetulnya ya. Yeah. Lagi dioperasi itu sadar tahu. Gitu cuma sebetulnya. Juga kerasa ada yang naruh alat di sini blok gitu ya. Jadi kerasa. Waduh, itu benar-benar pertolongan dari Tuhan ya di akhir ini. Kan kadang-kadang kan kita saya Mia baru tahu loh di situ operasi lokal, maksudnya bios lokal. Kan nungguinnya lama gitu kali. Iya, lumayan lama. Oke. Kita yang khawatir ya, lainnya yang khawatir. Kita yang khawatir walaupun udah berdoa ya, namanya manusia ya. Kita sih minta Tuhan tolong gitu, tapi kan sempat khawatir nggak panik gitu sih. Enggak ya, memang udah menyerahkan ke Tuhan. Enggak, ya udah percaya banget ya pas masuk ke ruangan kamar operasi ya, Tuhan yang tolong lah. Iya, Tuhan yang tolong ya, ayat ini lah banget. Terus ngerasa lama, ngerasa jengkel, ngerasa enggak ya?
Ya selama operasi sih ngapain? Ya diam aja. Habis mau ngapain? Enggak tahu, siapa tahu masak kan gitu. Enggak bisa apa-apa kalau masak sambil apa. Tangannya kan diituin. Tangannya kiri kanan gini, Bu. Ini kan alat, itu alat dunia. Oh, kalau gitu. Operasi terus ada buat rekam jantung, segala pakai oksigen, segala. Ya kita mah nggak bisa apa-apa. Ya menyerah aja gitu ya, percaya pasang. Penuh kepada Tuhan dan kepada dokter. Ini kan pasang obat tekanan darah sama buat jantung dikontrol. Yang satu lagi infus sama buat itu oksigen. Oksigen. Waduh, iya. Wow, ini mau banget, ini pertolongan Tuhan, kita baru tahu ya. Baru tahu aku cerita itu. Puji Tuhan itu. Cici belum cerita ya? Belum. Nah inilah ceritanya sekarang ini. Jadi jemaat juga diberkati dengan cerita ini. Wah luar biasa Cici, kuat begitu. Pertolongan Tuhan tuh ya. Waktu pasang ring juga sama gitu, cuma kagetnya lagi di mungkin mau disuntik itu ya, kerasa sakit sedikit, udah aja, nggak apa-apa. Ternyata cuma sebentar. Mau lagi. Itunya sendiri jalan kan? Mau naik ke pakai kursi roda. Jadi enggak yang kayak orang sakit gimana? Enggak jalan aja biasa. Gitu. Oke. Ruang katerisasi. Ya puji Tuhan. Puji Tuhan. Itu luar biasa, Saudara. Enggak kebayang gitu ya. Puji Tuhan. Nah, kita Cici masih punya pengalaman lagi enggak tentang pertolongan Tuhan? Yang misalnya ngebekas banget gitu, selain operasi, selain pertolongan yang dari Tuhan untuk Cici pengen memberi persembahan gitu, apakah ada pertolongan yang lain yang mungkin dalam keadaan Cici sedih atau apa gitu? Ya sering kali ya, masih keingetan terus gitu ya, kematian Maria gitu ya, yang saudara yang sekamar tidur selalu doa bareng, mau makan juga bareng gitu, kita saling tunggu ya. Kalau bukan Tuhan yang kasih kekuatan ini juga nggak kuat. Iya sih, kebayang sih memang ya, karena bersama terus ya gitu. Iya, saya mengucap syukur sekali kalau saudara, saya cuma cerita juga sedikit bagaimana pengalamannya Ciwi ini ketika ditinggal pulang oleh adik tersayang gitu. Nah mereka selalu berdua awalnya, terus salah satu dipanggil pulang karena kena COVID. Nah tapi kalau saya melihat saudara, kalau saya melihat itu perkembangan dari sejak Ciwi ini kehilangan sampai ke sekarang, sejak kehilangan lalu sakit dan sebagainya ya, sampai sekarang kalau saya lihat itu mujizat Tuhan. Iya. Itu mujizat Tuhan. Buat saya pribadi itu mujizat Tuhan. Di mana Ciwini ini selalu punya tekad, atau maksudnya punya hati melayani, sehingga walaupun sekarang Cici umur berapa? 73. Nah, walaupun umurnya 73 saudara. Datang ke gereja itu untuk ngantor itu dengan semangat. Dan itu sangat membantu pelayanan di gereja ini. Ini luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Setelah pandemi itu kan Cici nggak keluar rumah ya. Terus mulai ngantor lagi di awal tahun ini. Dan ini semua menurut saya satu mujizat buat saya, satu mujizat Tuhan. Karena memang di gereja ini masih membutuhkan pelayan-pelayan Tuhan yang setia seperti Cici ini. Puji Tuhan. Makasih. Kadang-kadang saya sebagai adiknya suka khawatir gitu. Cici enggak apa-apa, dari pagi ke rumah sakit dulu terus ke gereja. Terus ngelambung sampai PD gitu. Iya. Enggak kok Cici, enggak apa-apa katanya gitu. Ya puji Tuhan, itu pertolongan Tuhan. Iya, pertolongan ya. Tuhan. Memang pertolongan Tuhan luar biasa. Dan saudara, naik Grab. Grab motor sendiri. Waduh, itu luar biasa. Oke, sekarang kita pindah ke Ibu Syana. Nah. Ibu Syana, ayatnya apa nih? Kalau saya ayatnya dari Filipi 4. Ayat kita baca 4, dulu. Lalu ayat 6 sampai 7. 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4 lalu ayat 6 sampai 7. Ibu Syana mau saya bacakan baca dulu ya. Filipi 4 ayat 4 lalu ayat 6 sampai 7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa
dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, kenapa ayat ini menjadi satu ayat pegangan ya dalam hidupnya Ibu Syana berjalan bersama dengan Tuhan? Sebenarnya ayat ini tuh ayat, kan kalau ulang tahun ya di gereja Tabernakel ini Induk Bandung khususnya selalu dikirimi kartu dan ada ayatnya gitu. Nah, ayat ini tuh waktu saya ulang tahun. Dulu udah lama sih, udah berapa tahun? Sekarang itu 2000 berapa ya? 2004. 2005 kalau enggak salah. 2005. Ayat ini saya dapat waktu itu saya hamil 3 bulan, tapi dengan usia yang sudah 40 lebih. Iya. Jadi kan udah khawatirnya luar biasa gitu ya. Jadi waktu dapat ayat ini saya udah hamil 3 bulan ya. Terus sebelumnya itu namanya kayak orang stres gimana lah, udah umur segitu hamil, terus udah gitu suami juga kan jauh ya bedanya, dia juga stres gitu, dia sampai nggak bisa tidur, nggak bisa kayaknya tuh apa gimana gitu, umur 50 masih mau punya anak gitu, yeah, suami yeah. 50 mau punya anak gimana nanti, terus sementara anak yang besar itu mau masuk kuliah Bumi ya, itu kan kebayang biayanya kuliah itu dua lagi, terus kan ya pastilah ya namanya kita apa selalu gimana ya namanya orang tuh pasti khawatir gitu. Terus belum lagi kerjaan di saya pegang apa bagian pengupahannya di kantor gitu, itu kan akhir tahun kita buat SPT, udah dihitung-hitung nih kalau lahiran sekitar segitu gitu, itu sempet nggak nyelesain gitu laporan itu gitu ya. Terus waktu saya sempet bilang juga di gereja ya, ada temen juga yang jemaat di sini ya, dianya langsung khawatir, ah SPT kelar enggak, katanya langsung kayak gitu. Terus nah dapat ayat ini, begitu dapat ayat ini, oh Tuhan terus suruh bersuka cita. Otomatis kalau kita khawatir kan pasti nggak bisa bersuka cita. Iya, iya. Disuruh bersuka cita malah dua kali Tuhan bilang, sekali lagi ku katakan bersuka citalah. Oh ya udah, berarti harus bersuka cita nih dengan anak yang dikandung ini, nggak boleh kita apalagi lagi hamil ya, iya, nggak boleh kita bersedih atau apa marah gitu. Khawatir ya udah, terus udah gitu tapi namanya orang kan khawatir itu masih ada. Nah ayat berikutnya, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah dari situ oh ya udah, saya ngucap syukur dengan anak yang Tuhan beri ini. Itu kan bukan berarti memang Tuhan izinkan saya punya anak lagi gitu, dan Tuhan yang akan cukupkan. Dari situ baru aja bisa ayat 7 itu terjadi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu, itu betul sekali Bumi. Itu iya ya, kadang-kadang ya sih kebayang kalau hamil di umur segitu tuh anak keberapa? Keempat. Anak keempat saudara, kebayang ya. Emang sih waktu itu juga saya melihat itu, tapi kalau saya berpikirnya begini, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan akan mencukupkan. Karena memang Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, betul. Nah, dan ternyata selama Ibu Syana berjalan bersama dengan Tuhan sejak menerima ini kan 15-20 tahun, hampir 20 tahun. Enggak 20, itu 2005. Enggak, 18 tahun. Nah iya, ternyata selama 18 tahun sejak dari ayat itu gimana ketika berjalan bersama Tuhan? Terus gimana, kan boleh cerita dong kelahirannya, terus SPT selesai enggak? Selesai, gitu. SPT selesai. Justru sebelum apa itu lahirannya sebenarnya maju juga, jadi enggak 9 bulan itu udah tapi SPT itu udah selesai, jadi dari awal Desember itu udah beres. Itu kan lahirannya Januari pertengahan, jadi udah beres. Terus udah gitu juga untuk biaya, nah itu ya luar biasanya. Mungkin saya kalau itu dulu, belum BPJS ya? Belum, harus BPJS. Oh, masih jauh itu BPJS mah. Bukan lahiran normal. Oh. Ya, karena mungkin ya walaupun udah
udah ditolong dengan ayat ini gitu. Namanya orangnya kadang masih ada khawatir atau gimana sehingga tensi naik boomnya. Waktu kenapa harus dioperasi itu tensinya 100 berapa ya waktu itu 190 bawahnya 110. Tinggi jadi, sekali ya. Jadi dokter sekali. Itu harus katanya. Karena stres itu tadi mungkin ya, panik. Cuma kan saya tetap bertahan ya. Katanya enggak boleh disesar gitu ya. Jadi kalau bisa gimana waktu Tuhan gitu. Jadi saya bertahan minta dokter diinfus aja dulu gitu. Akhirnya diinfus dulu sampai semalam turun sampai 170. Akhirnya dokternya bilang enggak bisa ini tetap harus dioperasi katanya gitu. Terus udah gitu ya udah itu juga masih ini ragu-ragu sampai telepon dulu minta bimbingan aduh gimana ya ini. Akhirnya si dokternya udah mau pulang tapi terus akhirnya dapat telepon lagi, iya benar memang harus dioperasi katanya gitu dari hamba Tuhan gitu. saya juga nggak lupain ya gitu ya apa didoakan waktu itu sebelum bahkan mungkin ibunya juga datang loh sebelum iya, saya iya. Dioperasi itu gitu, saya ya. Udah nggak ingat. Jadi begitu masuk ruang operasi mungkin karena kurang tidur juga jadi udah lupa aja. Terus dikasih tahu ibunya tadi kesini katanya gitu. Ibunya doain juga. Terus semuanya berjalan dengan lancar dan bahkan waktu dokternya visit waktu udah lahiran. Untung kemarin dioperasi kalau nggak ketemu lagi saya katanya gitu. Jadi memang udah memang harus gitu dioperasi. Jadi nggak bisa enggak gitu. Sekarang ngomongin biayanya ya. Yeah. Waktu itu kan lumayan besar apalagi sesar itu walaupun itu tahun 2005 tapi lumayan lah. 2006 lahirannya 2006. Terus udah gitu tapi dengan pertolongan Tuhan juga ya. Itu di cover akhirnya dari jadi kita tuh memang ada kerjasama dengan Boromeus waktu itu nggak apa-apa ya saya sebutin iya nggak apa-apa dengan Boromeus terus jadi dari kantor sebagai kontraktor di cover terus sepertinya bisa di ini katanya bisa di jadi saya nyicil ke perusahaan gitu tapi ternyata enggak juga Tuhan luar biasa jadi itu nggak tahu lah itu atasan Siana Tuhan pakai atasan Siana juga dengan luar biasa ya sehingga semuanya diatur dengan baik dan bisa semuanya beres dengan pertolongan Tuhan gitu free lah ya free. Luar biasa padahal itu anak keempat memang saya kerja di situ ya baru anak kedua gitu melahirkan jadi alasan itu jadi saya dianggap free dibayarin kantor gitu luar biasa Puji gitu. Tuhan ya, puji Tuhan. Nah, terus jadi setelah itu berjalan kan itu kan masih ya sekitar sana ya pergumulan yang dari sejak awal kehamilan gitu ya. Nah terus karena masih 18 tahun kemudian loh, itu kan ayatnya masih jadi pegangan. Oh, iya. Nah iya. Itu apa ya? Kenapa menjadi ajaib? Maksudnya ini kan mujizat ya, sesuatu yang mujizat, sesuatu yang ajaib. Nah terus sampai dipegang terus, apakah memang dari tahun ke tahun berjalan bersama dengan Tuhan memang merasakan seperti itu. Iya, karena ketika Tuhan kasih ayat ini ya pastinya gitu kalau Tuhan kasih ayat itu pasti sebagai apa ya pegangan buat kita ngingetin gitu bahwa di jalan di depan sana tuh enggak pastinya banyak yang membuat kita enggak bersuka cita gitu Bu. Makanya Tuhan ingetin ayat itu. Bahkan ayat ini tuh saya dapat lagi kalau enggak salah 2 tahun yang lalu. Sama ayat ulang tahun kalau enggak salah. Terus jadi diingatin terus ya. Diingatin terus. Berarti ayat ini tetap saya harus bersuka cita walaupun tahun mungkin akhir tahun. Yang cabut ayat mungkin ngasih. Oh enggak ayat itu ya, ayat akhir tahun, ya. Akhir tahun. Tapi kan kalau ulang tahun suka dikirim ayat sekarang digital. Iya ada juga ayat, di grup. Ayatnya di WA di grup iya di grup ada juga itu nggak tahu lah pokoknya dapat lagi ayat itu berarti apapun lah pokoknya dikasih lagi ayatnya sama Tuhan sama, itu kan berkat besar ya ayatnya sama berarti Tuhan ingetin iya memang dalam perjalanan ini apalagi selama 18 tahun ini ya ya banyaklah pergumulan pasti dengan anak empat gitu dan semuanya sekolah terus tapi waktu itu sih ya suami masih lancar bekerja gitu ya terus
sampai 2019 itu suami kena stroke. Nah, otomatis saya kerja sendiri. Terus tapi ayat ini tuh ya terus ya tetap harus bersuka cita gitu, yeah. Apapun apalagi ngadepin orang stroke ya kadang-kadang Cici ini juga suka ngingetin kadang-kadang kita nggak bisa nahan emosi harus atau gimana gitu ya. Tapi ayat ini tetap bilang bersuka cita terus udah gitu bersyukur udah gitu kadang juga kita nggak kuat gitu ya ya udah di situ kan datang sama Tuhan doa dan ngucap syukur itu. Jadi itu yang bisa bikin mungkin saya bisa bertahan sampai sekarang itu karena pertolongan Tuhan. Sehingga setelah kita berdoa, setelah kita bersyukur, ya udah bisa jalanin lagi dengan hati dan pikiran damai sejahtera yang dari Tuhan gitu Bu. Iya, amin. Mm-mm. Karena gini, kalau dulu Tuhan menolong, pasti sekarang pun Tuhan menolong. Iya. Ya. Mata Tuhan itu selalu melihat anak-anaknya yang takut akan Tuhan. Tidak pernah ditinggalkan sendiri ya. Jadi kalau menurut saya, kalau saya lihat dari ayat ini juga ayat dari Rasul Paulus ya, di hari-hari terakhirnya dia gitu, sebelum dia tahu ada bahwa dia akan ada apa kematian menunggu dia dengan cara yang bukan dia mati tua bukan ya, tapi saya melihat bahwa ini adalah sebuah pengalaman di mana dia mengingatkan mengikut Tuhan itu bukan memang kita mendapat jaminan surga ya, tapi bukan berarti kita tidak ada masalah. Mengikut Tuhan itu adalah memikul salib ya, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kadang-kadang kita uang nggak ada, kita bingung kan pinjam uang atau gimana, padahal firman Tuhan bilang nggak boleh gitu ya. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan. Nah, Rasul Paulus menurut saya dia tahu bahwa mengikut Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan, mengikut Tuhan itu tidak mudah. Itu sebabnya dia menulis ayat ini untuk jemaat di Filipi gitu. Sehingga dia sampaikan apa yang menjadi pengalamannya dia. Dia ingin menguatkan semua jemaat di sana dengan ayat-ayat ini. Ya, betul sih. Kalau dikasih tahu bersuka citalah, itu ada sesuatu yang membuat ya, tidak bersuka cita. Banyak. Bukan ada sesuatu, banyak sesuatu. Banyak sesuatu yang tidak membuat bersuka cita. Kalau menurut Pak Stephen, tentang nasihat-nasihat terakhir dari Rasul Paulus ini berkaitan dengan yang tadi itu, apakah ada satu hal yang pesan penting dibalik dari pesan dari Rasul Paulus ini? Karena kan di sini sebetulnya di ayat 5 ditulisnya kan dari ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi aku katakan bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat gitu kan. Terus janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, apakah ada satu pesan mungkin, karena hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Pak Stephen mungkin punya satu ulasan tersendiri dengan adanya kita tuh harus kehidupan kita tuh, kalau kebaikan hatimu diketahui sama semua orang tuh bukan kita pamer kan, artinya bukan. Kehidupan kita ini menjadi berkat, menjadi berkat, kebaikan hatimu tuh diketahui itu artinya kita menjadi berkat bagi orang lain, bukan aku udah baik loh, aku bukan kayak gitu ya, tapi kita menjadi berkat. Mungkin Pak Stephen punya satu pesan khusus yang berkaitan dengan ayat ini. Ya, sebetulnya kan landasannya adalah masalah bersuka cita tadi kan. Bersuka cita kemudian tidak khawatir dalam menghadapi hidup. Itu dulu yang menjadi poin penting. Karena memang bersuka cita dan tidak khawatir itu adalah hal yang gampang untuk diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Secara manusia memang sulit, dan itu harus kita jujur di situ. Saya sendiri pun untuk mau bersuka cita dan tidak khawatir itu berjuang. Ya, berjuang. Saya ada punya pengalaman yang hampir mirip dengan Ibu Syana masalah anak. Karena di tahun yang sama, Bu, 2006. Ya kan, kembar dinyatakan sama dokter kembar Siam. Dan itu jelas sekali. Stres istri saya waktu itu untuk menghadapi kenyataan itu.
Tapi dikatakan kamu berdoa kan? Jangan khawatir kamu berdoa. Ya kami berdoa, jalan satu-satunya waktu itu kami berdoa. Gampang enggak dilakukan? Enggak, sulit. Tapi Tuhan mau itu dilakukan. Sehingga kalau kita hubungkan dengan ayat 5 tadi, apa pesan poin yang paling penting adalah ketika kita berhasil melakukan itu, saya dengan Ibu Syana, itu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Jadi ketika saya dan Ibu Syana berbicara kepada orang tentang kebaikan Tuhan, jangan khawatir, ya kan, bersuka cita. Kami bukan bicara sekedar, tapi kami sudah mengalaminya. Ya, sama kembar itu ya seusia Dea lah ya. Ya 2006. 2007 lahirnya. Enggak. 2006. Oh 2006. Dea akhir Desember ya? Iya, Desember. Nah, lebih Januari. Nah, lebih cepat ya Dea ya. Lebih cepat. Jadi beda sekat tahun ya, beda sekelas lah ya. Iya, tapi 2006 Desember tanggal. Tahunnya sama tapi beda setahun. Oh, dia awal dan akhir. Alfa Omega ya. Ya, artinya pengalaman itu kan yang menjadi pengalaman dalam kehidupan kami juga. Bagaimana kami harus tidak khawatir dan tetap bersuka cita. Lalu poin yang ayat 5 itu, supaya kebaikan hati, artinya apa yang kami alami diketahui oleh orang, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sehingga ketika saya cerita ke orang, atau Ibu Syana cerita ke orang, atau Cik Winnie juga cerita ke orang pengalaman hidup kami, kami bukan menceritakan apa yang orang alami, tapi kami menceritakan apa yang kami alami. Ya, betul. Itu sebuah kesaksian yang hidup. Kalau dibilang gitu. Tuhan sudah dekat, mungkin memang Tuhan tuh udah dekat. Iya, dekat sekali. Ya, ya, memang kan, mungkin menjemput kita atau nanti datang di awan-awan ya, gitu ya, Bu. Iya kan, memang bahasa-bahasa Paulus ini kan sangat-sangat dekat sekali dengan akhir zaman. Ya. Paulus selalu mendekatkan itu karena kan akhir zaman dimulai ketika Yesus lahir. Sudah ada waktu ya, itu kan. Itulah awal dari akhir zaman. Kita sekarang di penghujung akhir zaman. Jadi, kalau bilang Tuhan sudah dekat, ya memang Tuhan sudah dekat. Tapi maksudnya di tahun-tahun seperti ini kita perlu banyak bicara kepada orang tentang kebaikan Tuhan melalui pengalaman hidup kita. Ketika kita bicara jangan khawatir, wah lu mas ngomong gitu ya, asal ngomong, enggak, karena pengalaman. Kami sudah mengalaminya. Memang sulit, tapi kami sudah mengalaminya. Nah, itu mungkin ya Ibu Syana ya. Kalau gitu. Menurut saya juga ayat 5 ini tidak boleh buat, khususnya buat Ibu Syana ya. Hendaklah iya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Dalam menghadapi, tadi kan saya dengar kesaksian Ibu Syana dalam menghadapi suami yang stroke itu kan kadang-kadang nggak sabar, tapi kan Syana dengan baik hati gitu menolong dia. Kesabaran. Nah, itu udah menjadi kebaikan hatinya Ibu Syana sudah dilihat oleh suami, kebaikan hatinya Ibu Syana sudah dilihat oleh anak-anak. Iya kan, kita memang sebagai anak-anak Tuhan sering kali diminta oleh Tuhan untuk menunjukkan kebaikan hati, artinya menolong orang lain yang memang membutuhkan. Justru mungkin ini saya bilang ketika melayani suami gitu ya, ya yang suami yang stroke. Ketika saya mengalaminya enggak ya mengalami dengan kekuatan sendiri itu akan pasti sangat berat. Tapi ketika saya belajar untuk mengasihi, tetap mengasihi ya, gitu dalam keadaan apapun dia, itu akan lebih ringan Bum ya. Iya. Dasarnya kasih ya. Iya, dasarnya kasih itu tadi itu, dasarnya kasih. Walaupun jadi, dia bikin emosi, iya, emosi. Tapi iya ya, pertolongan Tuhan juga. Jadi cepat bisa. Cepat udahlah udah, gitu kan. Gitu. Bisa nerima, bisa gitu, nerima. Iya. Dan itu kalau menurut saya kalau kita tidak bisa seperti itu, maka hari-hari kita terasa berat. Iya, betul? Akan lebih berat. Tapi kalau kita bisa melepaskan kasih kita bisa melepaskan pengampunan kita, walaupun dia menjengkelkan, tapi kita memaafkan gitu ya, maka hari-hari kita berjalan bersama dengan Tuhan itu akan terasa lebih ringan. Dan itu akan membawa kebaikan ya. Pasti. Akan membawa kebaikan. Kalau enggak kita tuh bisa aja sakit, jadi tekanan darah tinggi deh, apa yang maksudnya timbul sakit penyakit yang diakibatkan karena kita hatinya jengkel, karena kita hatinya tidak terbeban sangat berat gitu ya. Buka hatinya tidak, ya udahlah serahin aja lah, kita hatinya sukacita aja lah. Sehingga sukacita itu mendatangkan kesehatan buat kita, karena roh dan jiwa kita baik-baik saja, jadi badan kita, tubuh kita juga sehat. Puji Tuhan ya, kalau kita punya Tuhan yang selalu bisa diandalkan ya. Dalam segala sesuatu tuh jangan khawatir. Terus kemudian tadi ayatnya Tante Winnie juga,
pertolonganku ialah dari Tuhan gitu. Jadi kita tidak perlu khawatir karena pertolongan kita dari Tuhan dan Tuhan memprovide semuanya sehingga damai sejahtera Allah melampaui segala. Karena itu damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal kita. Jadinya kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib dan bisa membagikan juga tadi kan kayak kata Om Stephen bilang, membagikan pengalaman hidup kita kepada orang sehingga orang melihat kebaikan hati kita, bukan untuk sombong tapi memang untuk menjadi kesaksian buat banyak orang. Nah, itu juga yang harus dilakukan oleh para penonton sekalian semua dan juga jemaat semua yang menonton ya. Tidak bosan-bosannya kami mengingatkan, terima kasih ya sebelumnya untuk terima kasih untuk ceritanya, untuk kesaksiannya kepada Tante Syana dan Tante Winnie. Tuhan Yesus memberkati selalu. Harus alami dulu pengalaman Ibu Syana kalau mau bersaksi gitu. Iya kan? Enggak, kan bersaksi kan banyak-banyak. Bersaksi kan beda-beda. Ayat, setiap ayat firman Tuhan yang disampaikan untuk menjadi pegangan kan memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Nah, nanti kita ini tidak bosan-bosannya kita mengingatkan terus bahwa kalau ada jemaat, kalau ada orang-orang Kristen, orang-orang percaya di luar sana yang mau berbagi cerita dengan kami di sini, boleh banget untuk hubungi nomor yang ada di deskripsi ya, ada nomor humas di situ. Atau mungkin di kolom komentar bisa dicantumkan, oh saya mau, nanti kami akan berusaha untuk follow up dan mengundang saudara untuk datang ke sini dan bercerita seperti Tante Winnie dan juga Tante Syana di sini. Jadi cerita ini tuh pastinya saya yakin banget dan kita semua di sini yakin banget bahwa cerita yang disampaikan di sini itu tidak akan pernah sia-sia ya. Semuanya akan menjadi sebuah kesaksian yang menarik untuk disimak. Jadi, kalau memang video kali ini atau kesaksian kali ini memberkati saudara, jangan lupa untuk klik share-nya ya. Bagikan kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Mungkin ada teman-teman saudara yang sedang merasa khawatir, sedang merasa tidak punya pegangan pertolongan. Nah, mungkin bisa dari ayat ini, dari kesaksian ini bisa lihat dan bisa menguatkan hati setiap jemaat dan hati setiap penonton semua yang sedang mengalami hal tersebut. Dan jangan lupa juga untuk like dan juga subscribe channel kita sehingga tidak ketinggalan video-video baru yang akan kita upload next time. Jadi sekian BBT kita pada saat kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Bye.